Ketua Bemui berani beri kartu kuning ke ayahnya Presiden Jokowi, Kaesang beri balasan gini. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Bemui, seadit takwa memberikan kartu kuning kepada Presiden RI Joko Widodo. Aksi itu dilakukan saat Jokowi menghadiri acara Jais Natalis ke-68 UI di Balairung, Depok, Jawa Barat, Jumat, 2 Februari 2018. Akibat aksi itu, Zaidit diamankan pas pampres. Zaidit mengatakan, kartu kuning itu diberikan kepada Jokowi sebagai bentuk peringatan atas berbagai masalah yang terjadi di dalam negeri. Sudah seharusnya Presiden Joko Widodo diberi peringatan untuk melakukan evaluasi di tahun keempatnya, kata Zaidit kepada Kompas.com, Jumat, 2 Februari 2018. Zaidit mengatakan, dalam tahun keempat pemerintahan Jokowi, ada sejumlah hal yang menjadi sorotan BEMUI. Masalah tersebut adalah isu gizi buruk di Asmat, isu penghidupan kembali di fungsi Polri TNI, dan penerapan peraturan baru organisasi mahasiswa. Masih banyak isu yang membuat masyarakat tersah atas kondisi Indonesia, kata Zaadit. Isu gizi buruk di Asmat berdasarkan data Kemenkes menyebutkan, terdapat 646 anak terkena wabah campak dan 144 anak menderita gizi buruk di asmat. Selain itu, ditemukan pula 25 anak suspek campak serta 4 anak yang terkena campak dan gizi buruk. UI mempertanyakan mengapa gizi buruk masih terus terjadi meski Papua memiliki DNA otonomi khusus atau otsus yang besar. Pada 2017, Jenny untuk Papua mencapai Rp11,67 triliun, yaitu Rp8,2 triliun untuk provinsi Papua dan Rp3,47 triliun untuk provinsi Papua Barat. Kondisi gizi buruk tersebut tidak sebanding dengan dana otonomi khusus yang pemerintah alokasikan untuk Papua, katanya. Bem UI juga menyoroti langkah pemerintah mengusulkan asisten operasi Kapolri Irjen Mocamat Iriawan sebagai penjabat Gubernur Jabar dan Kadif Propam Polri Irjen Martuani Sormin sebagai penjabat Gubernur Sumut. Langkah ini dinilai memunculkan dwifungsi fungsi Polri TNI. Hal tersebut dikhawatirkan dapat mencederai netralitas Polri TNI, kata Zaadit. Lalu, pada isu terakhir, Bemui juga menyoroti adanya draft peraturan baru organisasi mahasiswa, Ormawa. Aturan baru itu dinilai mengancam kebebasan berorganisasi dan gerakan kritis mahasiswa. Atas aksi tersebut mendadak Zaadi Takwa menjadi sosok yang terkenal. Pengikutnya di Instagram juga mulai meladak. Di sisi lain pendiri Ami Group dan Ami Foundation Azam Mujahid Izulak menawarkan beasiswa kuliah di Jerman atau Turki dan Umrah kepada mahasiswa jurusan fisika tersebut. Tawaran disampaikan melalui pesan singkat aplikasi WhatsApp PP. Namun, rupanya Zaadit menolak secara halus. Dia menyebut jika masih banyak urusan harus diselesaikan di internal BEMUI. Tak hanya masyarakat umum tertarik membahas insiden kartu kuning ini, tetapi juga sosok anak presiden Kaesang ikut berkomentar. Anak bungsu Jokowi tersebut tiba-tiba mengunggah sebuah foto di akun Instagramnya 3 Februari 2017. Foto tersebut adalah foto seorang pemain sepak bola dengan seorang wasit yang sedang mengacungkan kartu kuning. Wajah pemain yang kecewa tersebut diedit menjadi wajah kakaknya Gibran Raka Buming, sementara sang wasit wajahnya diubah menjadi wajah Kak sendiri. Tak sampai di situ, dalam foto tersebut masih dibubungi balon percakapan. Balon percakapan milik Kak berkata, He eh Mas Gibran, Madang dulu sana, tak kartu kuning loh." Gibran pun menjawab, "Yeo Seng, tak Madang diketahui. Madang adalah bahasa Jawa yang berarti makan." Foto tersebut.